alumni SMP Negeri 1 Purwakarta. Kami alumni SMP Negeri 1 Purwakarta berjanji. Kami alumni SMP Negeri 1 Purwakarta berjanji. Satu, selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung rasa setiap kawan. Izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. Selama bersekolah, kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar di sekolah ini dengan sangat baik dan tidak pernah pilih kasih. Berkat jerih payah semua guru, kami pun dapat lulus dari sekolah ini. Wajahmu manis, tersemat di hati. Senyumanmu membuat hati senang. Wahai guru yang kami hormati, jasa muliamu akan selalu saya kenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Dewan Guru beserta staf tata usaha untuk memasuki acara pelepasan siswa-siswi SMP Negeri 1 Purwakarta tahun 2019. Hadirin dimohon berdiri. Acara kita akan awali dengan pembacaan SJL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala khusus untuk acara yang kita selenggarakan ini, mudah-mudahan berjalan lancar, selamat dan membawa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabarakallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma antas salam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aftah alayna abwab al-khair wa abwab al-barakah. Purwakarta panjenengan kurang Kusnandi Nadi.
mangsa diajar 3 tahun pamungkas katinul hate raw anaking gerapinya gerlempang pakalangan gerigi gelam ia jaman Bapak Komis Pak Ketua kami silakan untuk naik ke atas panggung. Dan kepada 10 terbaik. Ya. Selanjutnya Rizkula Lulis kelas 9D hari. Ya, selamat. Peringkat ke-7 ya. 369. Peringkat ke-6 Muhammad Rafi Yudi. Ya, selamat. Peringkat ke-5 Muhammad Iqbal Taufan Zari. Selamat. Dia sama dengan orang yang pertama adalah Bosan belajar pada kesempatan tahun 2019 ini atas nama Kepala SMP Negeri 1 Purwakarta kami serahkan kembali putra-putri Bapak Ibu orang tua siswa yang pada saat masuk ke SMP 1 Purwakarta di kelas 7 sekarang sudah selesai melaksanakan tugas belajarnya di SMP Negeri 1 Purwakarta dan insya Allah kami keluarga besar SMP Negeri 1 Purwakarta yang sudah mendidik, membimbing putra-putri Bapak Ibu tidak ada kekurangan apapun dari para putra-putri Bapak Ibu semua dari mulai di atas atau di luhur seusap rambut di bawah seusap dangpal tidak ada yang hilang sedikit pun Bapak Ibu kami atas nama keluarga besar SMP Negeri 1 Purwakarta menyerahkan kembali putra putri Bapak Ibu melalui komite sekolah terima kasih sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya dan mudah-mudahan putra putri Bapak Ibu di jenjang selanjutnya ke SMA, ke SMK diberikan kesuksesan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Purwakarta atau yang mewakili Bapak Dandim atau yang mewakili Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Purwakarta, Bapak Kepala Dewan Pendidikan, Ketua IKA beserta jajarannya, para guru dan tamu undangan yang tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu, serta para siswa dan para orang tua siswa sekalian. Perkenankanlah kami atas nama seluruh jajaran panitia pelaksana untuk melaporkan kegiatan acara pelepasan dan perpisahan kelas 9 SMP Negeri 1 Purwakarta tahun pelajaran 2018-2019. Adapun dasar-dasar pelaksanaan acara ini
1. Berdasarkan hasil musyawarah orang tua kelas 9. 2. Memandang perlu untuk menumbuhkan rasa kebersamaan kepada anak sedini mungkin terhadap lingkungan sekeliling. 3. Membangun chemistry antara pihak sekolah dengan para murid juga orang tua. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan Gupai ASI penilaian yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Wijaya Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Kami silakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan paturi tineng siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Purwakarta tahun pelajaran 2018-2019. Kemudian di Januari Februari muncul Permendikbud tersebut sehingga banyak yang siswa merasa, Pak, untuk apa pembelajaran tambahan? Untuk apa kami belajar kalau nanti pada saat masuk ke SMA, ke SMK itu menggunakan zonasi? Tahun sekarang nilai 100 ada 2 orang. Kemudian untuk peringkat 10 besar di Kabupaten Purwakarta yang tertingginya dari SMP Negeri 1 Purwakarta. 10 besar 6 orang dari kita semua. Diberikan sehat walafiat. Terima kasih. Dan selanjutnya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya pada hari ini kita semua bisa berkumpul, termasuk yang paling membanggakan anak-anak kita dan juga yang berbangga hati adalah para orang tuanya. Saya berdiri di sini untuk mewakili orang tua siswa terutama kelas 9 yang hari ini akan dilepas oleh para guru. Yang utama adalah tentu saja hari ini kita berbahagia, kita berbangga hati, dan kemudian kita terharu atas seluruh kiprah perjalanan perjuangan para anak-anak kita ya selama kurang lebih 3 tahun di tingkatan sekolah menengah pertama. Menuntut ilmu.